kan jadi petarung, jadi jagoan. Gak ada ayam sayur. Saya lihat itu diam semua. Viral, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman memerintahkan para prajurit TNI untuk ramai-ramai mengecam anggota DPR Effendi Simbolon. Hal ini terungkap dalam rekaman berdurasi pukul 2.51 menit di mana Jenderal Dudung memberi perintah agar prajurit TNI AD bergerak untuk merespons pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut TNI gerombolan. Perintah Jenderal Dudung disampaikan saat melakukan video conference dengan jajarannya. Dudung meminta jajarannya tak jadi ayam sayur, yang hanya diam. Kita jadi petarung, jadi jagoan, gak jadi ayam sayur. Saya lihat itu diam semua. Dan akhirnya, saya buktikan kalau kalian orang saya. Tak, Bapak. Jangan kita diam saja. Dia itu siapa? Gak berpengaruh. Gak berpengaruh. Harga diri kehormatan kita. Kok diinjak-injak sama dia? Karena saya tahu juga nih, dapat angin masalahnya, sehingga kita duduk semua diam. Ya. Ke depan nggak ada lagi orang-orang seperti itu. Saya sudah diajarin apa yang harus saya sampaikan di media. Ya jangan salahkan nanti prajurit kita ngamuk, gitu loh. Prajurit kita ini sekarang di grup, di kelompok, di grup yang utama saja sudah menggelora, sudah panas, ya kelompok Bintara sudah marah. Kok kita kelompok perwira santai-santai saja itu? Nggak ada sekat pandang yang tergerak sedikit pun. Apa takut jabatannya dilepas atau gimana? Dan rem, dan dim juga saya lihat santai ya. Meninabobokan jabatannya. Ya terbiasa seperti itu saya minta. Ya. Silakan kalian tergerak. Berdayakan itu RKPPI dan segala macam. Untuk tidak menerima penyampaian dari simpul. Masih lakukan, nggak usah yang takut. Ya, terus takut kalian dicopot dan segala macam, saya tanggung jawab. Nah, saya minta, ini buktikan, ya. Jangan kemudian diam saja, takut, angkat dan jabatannya dicopot. Kalian sudah bisa buktikan apa yang saya lakukan di Kodam Jaya. Ya, angkat dan jabatan itu, Gusti Allah, Tuhan yang ngatur. Bukan siapapun, ya, bukan siapapun. Jadi nggak usah takut. Kalau harga diri, kehormatan sudah diinjak-injak, kok kita diam saja itu? Saya tidak lihat ada letkol, kolonel ngomong, ya, bintang satu, bintang dua ngomong, bergejolak gitu. Tidak ada yang saya lihat itu. Ya diam-diam saja. Dan dia pun jadi akhirnya merasa benar, ya. Tekankan lagi tidak ada lagi ya pengkondisian dari Effendi.